sekarang bacain mantra-mantra, lu amanin semua, gua amanin ini anak-anak, takutnya anak-anak ini kena juga. Ayo. Eh, ayo okay, biar Billy yang. Cek ikut gua. Ayo. Angko ami securalo. Tumi kini tumpalo. Angko ami securalo. Dia pasti lagi nyari makanan lagi nih. Mendingan gue tidur-tiduran sini. Yang penting udah gue taburin garam, gak ada apa-apa. Bismillah. Kita tiduran, guys. Nyamuk banyak. Panas dari tadi ini. Kenapa si Billy malah tidur? Sini, sini. Tidur. Bilangnya ngusir setan malah ngusir ngantuk. Ini orang bener-bener nih. Gimana kalau kita tinggalin dia di sini? Ini kan udah mau gelap. Biar dia malam-malam digangguin sama setan beneran. Oh, bener-bener banget nih. Kita foto yuk. Ayo. Instagram kita bilang Billy tidur nggak punya rumah gitu ya. Iya. Yeah. Ayo foto sama-sama bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Nah, posting ya. Tulis caption rame-rame. Billy Saputra sekarang gak punya rumah, oke? Okay? Yaudah, sip. Kita bikin ya. Guys, Raffi Blind Friend, kita pamit aja. Si Billy bilangnya mau ngusir hantu, karena dia tidur. Biar dia kena batunya, ini kan menggelap bentar lagi. Biar dia digangguin sama hantu beneran. Yeah. Raffi Blind Friend, sampai ketemu lagi. No edit, no sensor. Cabut, cabut, cabut. Jangan-jangan. Iya. Hei, bangun lu. Hei, bangun. Hei, kita wayang. Tidur ya. Hei, lu. Lu yang nyembunyiin cewek-cewek kita ya? Udah, ngaku aja. Tadi yang pakai baju putih sama baju merah. Aja, lu nih yang sembunyiin ya. Lu belum minum obat kali lu berdua lu. Tiba-tiba marah-marah permisi kayak assalamualaikum. Kayak, kenapa lu marah-marah sama gue? Itu buktinya. Itu jaketnya. Jaket apaan ini? Maksudnya apaan? Jelas-jelas ada di sini, nggak mungkin kan ada di sini kalau mereka nggak di sini. Maksudnya ini jaket cewek lo? Iyalah, lu sangka gue ngerebut cewek lo? Iyalah. Eh, gue nggak ngerebut cewek lo ya, gue nggak ngerebut pacar lo ya. Gue ngerebut bini orang, Lu lebih parah lagi. Ya lu nyangka-nyangka gue yang ngerebut pacar lo apa-apa? Nggak ada, sekarang. Itu yang mana nih ceweknya, mana? Lo gue mana tahu? Nggak usah, nggak usah bohong lo. Bentar, gue. Nyari Arapi, mungkin sama Arapi di bawah. Nggak tahu Arapi Ahmad ya? Nggak tahu, ya. Lu telepon aja Arapi Ahmad kalau nggak percaya. Lu gimana punya nomor handphonenya? Lu pikir gua kenal? Eh, jangan lu pikir lu berdua gua sendiri, gua berani ya. Hah? Yaudah, lu tunggu aja di sini. Gua mau nyari Arapi Ahmad nih. Arapi Ahmad mudah-mudahan baik lagi nih. Mau kabur. Pinjam telepon lu, gua mau telepon Arapi Ahmad. Katanya terkenal, handphone kagak ada. Handphone gue, kurang asem nih bocah nih. Gak ada orangnya, mampus lo, mampus. Nah gak ada orangnya tuh, gue ambil handphonenya lo. Gue kabur, hah itu deh, kabur. Mana bayarannya dari tadi? Nih pak, handphone gue bayar pak. Yaudah, makasih pak. Ya gak bisa begitu bang. Tra
Transmedia mempersembahkan pesta ulang tahun terbesar pertama kali dalam sejarah pertelevisian Indonesia, 3 hari 3 malam. Transmedia Sweet 17. 14 Desember, konser 3 dekade, nostalgia bersama artis dan hits populer di era 80, 90 dan 2000-an. 15 Desember, malam selebrasi ulang tahun Transmedia menampilkan bintang K-pop Super Junior DNI serta deretan artis top Indonesia. 16 Desember, malam milenial bersama bintang K-pop Hyoyeon SNSD dimeriahkan pula oleh segudang artis kekinian. Datang dan saksikan langsung penampilan artis-artis Korea pertama kalinya tanpa dipungut biaya. Perayaan ulang tahun Transmedia ke-17, Sweet 17, Jumat, Sabtu dan Minggu, 14, 15 dan 16 Desember, mulai jam 7:30 malam, live dari lapangan Trans City, BSD City, Tangerang Selatan.